Oke. Halo teman-teman, welcome back to my channel 5234. Hari ini kita akan review add-ons ya add-ons. Oke. Kita akan mereview add-ons by JRC ya, CC206 by JRC itu. Atau PBR-nya memang mantap. Nah, ini kenapa nggak ada suaranya? Karena ini mati mesinnya. Nih, kalau mau nyalain tinggal ke view details. Udah. Di sini ada ininya, ada radio juga nih di sini. Jika mau radio tinggal di onin. Terus volumenya mau seberapa? Mana ya? Nah, nggak kedengeran ya? Ya memang aku matiin suaranya. Di sini. Ini suaranya 50 aja kali ya. Mana nih suaranya? Oh, pantes saya matiin, Pak. Nah, itu suaranya. Di sini masih ada invisible suara footstep ya. Jika di onin. Informasi di kotanya ganti lock dan tambah satu berapa? Nah, ada footstepnya gitu loh. Ini kalau set kaca invisible ini kaca ini nih, kita klik ya. Nah, bakal nggak ada gitu ya, invisible kok. Tapi jika dari luar kelihatan kalau ini ada katanya, tapi kalau dari dalam terasa kalau ini bukan nggak ada katanya sih. Oke, di sini ada extra features ya kan. Di sini ada lampu indikator. Indikator lampu interior ya. Nah, jika kalian kencengin ya segini ini terang ya kok. Bikin sakit mata ya. Ini sih harusnya lampu indikator. Nah, itu. Nah, jika di sini itu ada itu kok biasa lah. Oke, coba kita lihat ke apa tuh? Ntar aku perlihatkan ini ya lebih dulu ya. Perlihatkan aku kursor ku ya. Oke, ini kelihatan kan kursor ku ya. Nah, ini kita di sini kan ada slide satu jendela kiri ya. Aku belum pernah nyoba. Yang mana sih satu? Oh, yang itu teman-temannya. Coba kita lihat dari luar. Oh my god, BJRC memang bagus ya. Ini bukan BBJS ya teman-teman ya, ini asli beli dari Mas Rizky ya. Di sini ada jendela kanan, berarti kanan sini ya. Nah, jendela slide visor apa ya, mana ya teman-teman? Aduh, aku bingung. Visor itu yang mana? Oh iki toh. Oke. Berarti yang ini ya teman-teman. Nah, ini visor kanan. Ini yang itu apa tuh namanya? Yang kabin sebelah sononya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada debug. Start atau shutdown state. Oke, kita mari debug start dulu ya. Aduh. Nah, mesinnya akan nyala teman-teman ya. Karena memang start down atau start ya. Iya, harusnya sih ini nyalain apa tuh? Nyalain paksa ya teman-teman. Bukan apa tuh namanya? Bukan nyalain lewat sini. Tombol-tombolin ini. Ini semua untuk nyalakan mesin lokomotif ini. Suaranya satisfying ya, bikin membuat kita tidur. Oke, kita matiin dulu. Nah, ini akan pindahkan. Ini jika nyala, nah pindah. Salah. Nah, matiin aja dulu biar nggak berisik. Di atas sini kan ada ini nih, sisi satu wiper. Wipernya
pindahnya random ya. Ini udah pas. Aduh, yang mana lagi ya? Saya pindahin dulu ke realistic mode. Nah, ini bisa dibuka teman-teman ya, pintu baterai ini. Nah. Nah, gini teman-teman. Oke nih. Yes, gitulah. Ini kita nggak apa tuh namanya review satu apa tuh namanya satu ini doang ya teman-teman. Masih ada lagi aslinya. Nanti ditaruh di situ, taruh di belakang CC206 yang ini. Oh, dari detailnya aja udah mewah sumpah bener. Dari anti-aliasingnya itu memang mewah sekali, dan ini itu timbul ya teman-teman. Kalau ngeliat dari dalam seperti ini. Ini lah dari dalam. Oh. Benar, dalam. Dalam-dalamnya seperti ini ya. Ya, atasnya seperti ini. Oh, atasnya itu. Dan ini detail ya teman-teman. Jadi oke dah, kita langsung ke fitur satu lagi. Nah, fiturnya satu lagi di ini ya, di edit properties ya, atau kita baca ya. Nah, ini di dalam sini nih ada mesin lagi, mode awal lokomotif jika dinyalain. Iya, oke, nggak bisa, oke, siap. Oh iya, aku lupa teman-teman, karena ini bukan naruh langsung ya. Jika naruh langsung bisa kali. Nah, ini terus jika ada tangga ini nih tangga. Nah, ini tangga nih. Nah, di sini ada tangga. Bukan tangga bawah sini ya, teman-teman. Tangga bawah yang bogi nih. Tangga atasnya bogi. Tangga atasnya bogi ini bisa di base 2 atau dijadiin 2 gini. Ya, tapi aku satu aja. Dan TH atau bumper keretanya ini yang tempatnya bogi ini bisa juga diwarnain. Ya, warnainnya bukan terserah sih, tapi ada pilihannya ya. Ada warna merah, warna hitam, dan warna biru fiksi. Ya, di sini merah dulu ya. Karena aku suka merah. Gue suka hitam. Nah, oke, okay, mari kita ke trailers. Ya, kalian tahu lah ya, penutup kaca. Nah, ini trails. Udah rasa CC206 asli belum? Nah, gini. Oke, gini aja dah. Nah, di sini ada nomor urut kereta. Di sini CC ini bogi. Boginya ada 3 penggerak, ya kan? Terus, kalau 206 ini adalah kode kereta. Kode kereta. Terus 13 ini hasilnya nomor apa tuh namanya, nomor pembuatan atau tahun pembuatan kereta api. Ya ini lokomotif ini nih, tahun pembuatan lokomotif. Karena ini tahun pembuatannya 13, berarti aku pilih 13 saja. Aslinya sih masih ada yang 15, masih ada tahun pembuatan yang gitu. Nah, di sini terus yang terakhir 60 ini adalah nomor urut pembuatan atau apa tuh namanya ya? Nomor urut kereta inilah, tahu kan, tahu pembuatan ini nomor urut segini pembuatannya. Terus di poin dok ini tempatnya ya, atau rumahnya dia. Di ya tinggal ganti-ganti aja sih, nanti akan ganti yang aku suka Bandung ya, sesuai aku Bandung aja. Nah, di sini udah TBR ya teman-teman, jadi ya nggak usah diragukan lagi, udah TBR ya kan. Di sini masih ada add-ons lagi, tapi ini versi 2 ya. Kalau ini versi 4 yang saya review. Nah, ini yang saya reviewnya adalah versi 4 ya teman-teman. Wow, udah detailnya. Ini saya pakai root by KHB ya teman-teman, silahkan beli di KHB ya, KHB Indonesia ya, di Poinduk Bandung ya. Oke, sekarang kita review ke
kereta lain. Kereta lain ini, nah ini ada ini satu. Nah ini nggak bisa dimatiin mesinnya ya guys. Ini karena versi Android. Ya maklum lah versi Android kok. Ini yang tadi. Nah ini by IRF. Satu, dua, dan tiga ini aku. Ya hilang. Nah ini. Kayak berisik gak teman-teman? Oke, satu lagi, dua lagi. Dan di sini ada CC 20 300 by JRC ya. Udah. Coba aja dulu. Ini sekarang review yang pertama dulu. Ini sama aja ya teman-teman kayak yang gratisan. Nah ini. Ini itu harganya 20.000 20.000 tiga kereta ya teman-teman. Kayak tiga lokomotif ya. Kayak berisik. Nah ini ya, jadi tiga lokomotif ini harganya 20.000 satu paket. Ini ya beginilah, sama aja sih dengan CC 206 yang paling belakang, tapi bedanya fiturnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Fiturnya malah nggak ada. Nah, ini dalamnya beda ya teman-teman, lebih detailan yang belakang, yang depan, sama. Ini maklum ya harganya teman-teman murah ya. Ada ini lagi nih, ini logo baru. Kalau ini kan logo lama. Nah, kalau kalian mau ganti skinnya sendiri juga bisa, tapi harus izin dulu ya. Kasihan kreatornya udah capek-capek membuat malah kalian ganti-ganti sendiri gitu. Nah ini, wow, detail ya teman-teman. Pembuatnya juga baik, tapi slow respon ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting add-on-nya memang terbaik. Ini aku belinya di trackernya ya. Nah ini tiga-tiga ini belinya di tracker sama dengan ini. Nah ini ya, wow. Ini adalah lokomotif by JRC yang paling pertama aku beli. Oke, mari kita ke Nataru. Ini yang nganter ya gerbong mana sih. Nah ini udah pakai logo baru kan, terus Nataru Christmas ya. Ini sama aja sih dalamnya kayak gini, nggak ada perbedaan. Oh dari si lampu nggak ada perbedaan juga. Karena ini udah, kok nggak salah masih ada fiturnya. Nah, ini fiturnya ya, guys. Oh, ya, properties RC CC 206 atau MLBB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 
begini teman-teman, dia bisa ganti-ganti ini gini-gini, terus bisa agak nomor acak gitu kan. Nah, itu seperti gitu ya. Di sini juga oke, sekarang kita ke add-ons lain. Di sini ada CC 03-95-01 ya, ini by ERF free. Kalau kalian mau download ke apa tuh namanya, ke YouTube channelnya Galang, Galang apa, www.ccu, ya pokoknya kalian ke link deskripsi videoku aja ya. Oh iya, Galang Maren, aduh lupa aku, sus, pokoknya depannya Galang ya teman-teman, yang review ini, ya, ini nih fiturnya. Kita ke view details. Nah di sini kan ada fitur-fitur. Tapi kalian kalau udah download ini, kalian cepet-cepet ganti horn soundnya teman-teman. Ini kan aku udah ganti. Nah ini lebih kecil ya suaranya. Nah ini aku ganti ya teman-teman, karena kalau aku lagi jalan,
jalan gini tiba-tiba error dan keluar game. Dan ini support Android ya teman-teman ya, jadi aman lah ya, kalian seneng lah kan sih. Oke, di sini script pertama adalah masinis SH atau apa tuh, ya inilah shorthood ya, atau paling depannya kereta lokomotif ini. Coba kita munculkan. Nah, ini lokomotif, maksudnya masinisnya. Kalau dari ya, sini ada masinisnya tapi kayaknya error. Ini masinisnya ya, sekali sama jendela sekali sama jendela ya. Di sini ada masinis lagi, bukan masinis loh. Nah, sini ya. Oke, turbometer kedua ada masinis LH tapi kebalikannya, ini LH atau long hood. Nah, itu kan ada manusia di situ yang menghadap ke long hood. Oke. Terus ada aksesoris ya. Ini aksesoris depan dan belakang. Dan samping. Nah, ini. Semakin keren gitu kan. Semakin keren. Aduh. Nah, ini ada CH Daob ya. CH Daob. Ini kan kita di aksesoris ya. Ada CH Daob atau bumper. Bumper Daob ya. Bumper Daob itu kayak gini nih. Bumpernya sama aja kayak yang asli ya. Iya memang asli. Oke, mari kita ke CH Drive ya, teman-teman. Nah, ini CH Drive kayak gini gitu. Apa perbedaannya? Aku bingung. Oh, perbedaannya lebih apa tuh, lebih miring ya, lebih miring. Kita lebih ya gitulah, lebih melengkung. Nah, ini CH old itu kayak gini ya teman-teman. Wah, ini kayak lokomotif yang pernah aku diantar sama aku. Oke, kita ke kotak MU. Kotak MU ini ada di belakang. Nah, ini kotak MU. Ya, kotak teman-teman. Nah, ini kotak kalau nggak salah buat pasir kali-kali ya, aku juga nggak tahu sih buat apa. Nah, ini kabelnya MU, jika di kotak MU jadi nyambung gitu lah. Aku nggak tahu nyambungnya kemana ini. Ini nggak tahu juga manisnya. Terus AC old itu mirip kayak ya AC kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman, AC old ini dulu udah ada. Nah, ini AC orange ini yang paling aku nggak suka, AC ini kayak gini nih. Nah, tuh tapi dia bergerak tuh, enggak deh, lupa aku nggak bergerak. Nah, terus AC termal kayak gini, AC zaman sekarang nih 100% produk Indonesia ya, buatan Indonesia. Terus ada pintu mesin ini ada banyak ya teman-teman. Ini reviewnya akan panjang sekali karena ya ini pintu kanan. Nah, gitu ya, gitulah, buka-buka ini juga bisa sama dengan kiri ya. Nah, tutup exhaust itu apa ya, itu apa ya teman-teman? Oh, ini aku buka tadi. Di sini ketutup, tapi asapnya ya tetap ngebul. Exhaust ini ya. Terus lampu kabin itu nyala. Di nyala banget. Mata saya sampai perih, Pak. Pintu kanan. Pintu kanan. Nah, pintu kabin kebuka ya. Kalau coba kita lihat di interiornya juga kebuka. Oke, siap. Berarti bagus ya, mansi ya. Memang mewah ya kalau ini ya.
Ya, sama dengan pintu kiri, terus wiper depan nyala. Ya, nyala. Dan ini pindah-pindah random juga sih. Sret. Nah, wiper pintu kanan. Oh, ini wiper ini. Oh iya, nyala teman-teman, nyala. Nyala ya teman-teman. Gimana nyalainnya, Pak? Matiin. Tadi suwe salah teman-teman. Oh iya, salah. Aduh, susah. Susah temenan, guys. Wes, rantai depan. Rantai depan berarti ini. Nah, rantai depan nyambung ke gerbong. Biar kagak lari gerbong. Rantai belakang. Rantai belakang on ya. Tapi hati-hati ya teman-teman. Ini aku pertamanya miss ya. Tapi kalian harus ngecek ke video yang kemarin ya teman. Videonya. Ya itulah. Oke, ini lampu-lampu semboyan-semboyan nih, semboyan-semboyan ini nyala semua. Dan ini apabila kabin hilang ya, apabila kabin hilang nih, kabin hilang nih, kalian apa tuh, aktifkan lampu. Nah, ini misalnya kita masuk terus hilang gitu kan dalamnya sini, kalian nyalain lampu dua kali mungkin ya. Terus headlamp terdapat tiga mode, redup, terang dan mati. Headlamp aku nggak tahu juga ya mana. Yang mana ya? Gak ada kan? Ini kayak berapa add-ons ya? 1, 2, 3, 4. 4 add-ons langsung kita review. Coba kita ngomong, oh, gak ada temen-temen ya. Oke, mari kita ke ini. Ini mah gak ada video sama sekali sih. Oke, di sini detailnya memang wah ya. Dari baut-baut lokomotifnya. Nah, ini masalahnya guys ya. Cuma last pun di sini. Gitu guys ya. Aduh, tidak bagus. Tapi kalau dari segi detail bagus, tapi kalau kalian yang user Android jika nggak bisa jalan-jalan kabin mode, kalian tidak di cukup apa tuh namanya? Kalian nggak bisa, masa dinas di sini kan? Nggak mungkin juga kan? Nah, aku mah pindah ke sini. Nah, tuh, ini juga sama tuh, itu ya sama karena ini ada sama, jadi ya kabinnya juga sama. Nah, yuk, mari kita ke sini. Oke, ini. Nah, ini lumayan ada fitur-fiturnya sih. Fitur-fiturnya apa? Damn. Oh, nggak salah, fiturnya cuma di sini doang, guys. Nah, fitur-fiturnya nih, fitur OLED ini, nah, CC 300 ini ada fitur namanya ini, pegang-pegangan ini. Ini semua fiturnya nyala-nyala ya. Ya, seperti di videonya Salam Real Fans ya teman-teman. Oke, di sini satu. Nah, bisa digeser-geser, tapi nggak nyala ya. Ini ada wiper. Nah, nyala teman-temannya. Dan ini harganya cuma 20.000 ya teman-teman. Dan di sini ada lever brake, dan di sini ada train brake lever, dan di sini ada throttle, dan di sini ada lever switch ya. Maksudnya misalnya nih, kita apa tuh, pindah ke kabin mode sini, nanti ya tinggal ngebalik atau untuk mundur kereta api. Ini kita proto. Ah, ya lupa. Bodoh. Bang, berhenti bang. Bang, berhenti bang. Mampus. Mampus. Mampus, guys. Kita bodoh sekali ya.
kita lepaskan lagi. Ayo jangan gotong ini. Ngasal teman-teman. Maklum ya, kita memang bodoh. Oke, di sini kurang kekurangannya, kurang fitur ya teman-teman. Di sini juga nggak ada fitur. Cuman yang tadi ya di dalam kabin itu dong. Oke, kita selesai ya. Oke, kita lihat dulu di kekurangannya. Kekurangannya jika kita keluar, kayak gini teman-teman, bakal rusak. Tapi fiturnya lumayan ya. Fiturnya lumayan ya kan. Oke, terus ya sudah selesai ya sesi review kami. Mulai dari JRC, JRR lengkap teman-teman. Oke, jika kalian suka silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, dadah. Aduh, ini gimana cara bebasnya? Yaudah, dah.